Ashadu Ashadu Alla Allah. Ilaha, Ilaha. Illallah. Illallah Wa ashadu, Wa ashadu. Anna, Anna. Muhammadar, -rasulullah. Muhammadar Rasulullah Aku bersaksi Aku, bersaksi. Aku yakin Yakin, Seyakin-yakinnya Bahwasanya, bahwasanya tiada, Tuhan, tiada Tuhan Yang berhak disembah, yang berhak disembah Kecuali, kecuali hanya, Allah, hanya Allah Dan aku bersaksi, dan aku, bersaksi aku yakin Seyakin-yakinnya bahwasanya, bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad rasul, rasul Utusan Allah Cornelius sekarang sudah menjadi saudara kami semua. Sekarang sudah menjadi Muslim, ya. Sudah menjadi Muslim. Cornelius sebelumnya agamanya Kristen, Protestan. Kristen Protestan itu ikut daripada Martin Luther namanya. Martin Luther itu adalah orang yang mengkritisi ajaran-ajaran Kristen Katolik. Karena banyak dianggap menyimpang Maka dia memprotes Mendirikan agama baru namanya Kristen Protestan Nah sekarang jadi muslim Sekarang nih Alhamdulillah Cornelius sudah menjadi muslim Sedikit saya mau bertanya Ya sama Cornelius Sebagai seorang muslim nih ya, sekarang Menurut Cornelius ini namanya apa? Kan sama kayak bajunya ya kan? Begitu warnanya hijau ya begitu ini namanya apa nih cincin. cincin nih cincin kira-kira ada yang buat nggak ini ada. ada cincin ini ada yang bilang ini sepuluh tahun lagi menjadi tukang cincin Benar apa salah nih salah, salah. jadi cincin mau tetap cincin, cincin tidak akan pernah berubah menjadi, menjadi tukang, tukang cincin. cincin. Yakin tuh? Yakin. Yakin. Kalau ada yang bilang, ada orang temennya Cornelius bilang nih cincin, 10 tahun lagi jadi tukang cincin. Bro, bener apa salah, dia? Salah. salah. Salahnya di mana? Salahnya e, karena cincin gak bakalan bisa jadi tukang cincin. Ah, cincin enggak bakalan berubah menjadi tukang cincin. tukang cincin. Jadi kalau dia yakini, ini benar saja bahwa ini cincin 10 tahun lagi jadi tukang cincin. Keyakinannya tuh bener apa salah? Dia yakini bahwa cincin ini 10 tahun lagi jadi tukang cincin. Ya. Yakin banget. Keyakinannya tuh bener apa salah? salah. Salahnya di mana? Salahnya karena meyakini bahwa cincin itu bisa menjadi tukang cincin. Iya. Kita baca Fatihah dulu, mudah-mudahan dengan Cornelius masuk Islam. Mudah-mudahan Allah kuatkan Islamnya, Amin. diberikan muslim yang baik. Dengan Amin. menambah kita saudara, Islam menjadi tambah kuat. Amin. Dan kita bersama mendoakan makin teguh keislamannya. Allah muliakan Islam dengan Cornelius, Amin. dan Allah muliakan Cornelius dengan keislamannya. Rezekinya luas, makin takwa kepada Allah ta'ala Amin. Ya Rabbil Alamin. Bisiril Fatiha. Awal mulanya... Dulu saya Kristen, Protestan juga, Pak. Iya, protestan, Protestan, hmm. lalu saya sering bergaul dengan orang-orang Muslim, hmm. teman-teman Muslim. Hmm. Lalu saya diajakin, "Ayo ke Serang, kita kerja di sana, di Serang lah, kita di, di mana, di daerah Kota Serang, Pak?" Oh, "Di Kota Serang, ya? Ini? Di apa itu? Dekat Ramayana, oh, dekat Ramayana ya. hmm. di situ." Lalu saya... Di itu melihat ada tam salah satu teman yang lagi sholat, iya. lagi mengaji. Saya tiba-tiba nggak -tiba tahu kenapa. Pasti itu ngomong, mm -mm. ajarin saya ngaji dong, oh, iya. saya sholat dong. Mm -mm. Karena saya ada beberapa yang buat saya gak apa mm -mm. bertanya-tanya pak. Iya. Contohnya di kejadian, iya. di beberapa ayat, ya. ayat yang mengatakan soal masalah perjanjian Yesus dengan Abraham. Mm -mm bahwa Yesus dengan Abraham berjanji membuat salah satu perjanjian tentang sunat. Mm -mm. Di situ kan diwajibkan Yesus meminta seluruh keturunan dari Abraham semuanya harus disunat. Iya semuanya sunat semuanya. Tapi tidak boleh. Tapi orang Kristen kenapa tidak disunat? Iya padahal Yesus ya, sendiri sunat itu ajarannya. Yesus, Yesus sendiri mengajarkan di sunat. itu sunat. sunat Lalu betul. saya bertanya kepada gembala saya. Mm -mm, mm -mm itu perjanjian lama kita jangan terlalu mempercayai, jangan terlalu mendalami perjanjian lama. Kita harus tahu perjanjian baru. Perjanjian baru ya. kok begitu ya jawabannya tidak sesuai dengan, iya. Terus saya bertanya karena orang Kristen tidak mempercayai Isa Almasih, yang dia percaya adalah Yesus Kristus, Adonai Yesua Hamasyah. tetapi bukan Isa Almasih. Kalau begitu siapa yang saya sembah selama ini? Mm -mm. Yang bikin saya pertanyaan itu saya tanyakan. Aduh ini pertanyaan agak berat. Tapi nanti ya di dijawabnya. Mm -mm. Saya bingung dong. Ini mm -mm. makin lama kan saya imannya makin goyang mm -mm. ke juga. Mm -mm. Lalu saya ngobrol dengan teman saya seorang Muslim. Mm -mm. Gimana saya ragu nih? Saya seperti orang yang tidak punya agama, tidak punya pegangan mm -mm. agama, iman. Yang kamu percaya, apa yang selama saya renungkan dalam Islam tidak ada revisi untuk tentang mm -mm. ajaran Al-Quran dengan Alkitab al itu mm. beda. Dia mau punya satu versi dan satu bahasa. Mm -mm. Saya bilang gitu, ketika kalau dia Al-Quran, dia ada ada perubahan revisi, maka akan terdeteksi. Mm -mm. Tetapi ketika dia Alkitab atau ajaran mm -mm. ini, maka mm -mm. ketika ada revisi, tidak akan terdeteksi. Saya bilang gitu, itu Banyak. yang saya tahu. Ajaran di Alkitab tentang makanan babi. Mm -mm. Yesus pernah mengatakan di kejadian apa? Di Perjanjian ada Lama. Ada di Matius juga ada. Iya, di, perjanjian di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama babi. juga banyak. Perjanjian. Jangan kau sentuh yeah. daging babi jangan kau makan bang daging yeah. babi jangan kau sentuh bangkainya karena haram ia bagimu karena ada itu. Iya, yeah, Pak. Ada. Nah, dari situ saya mm -hmm. mulai bertanya-tanya. Kan mulai dari Petrus itu makan. Kita selama ini ibadah ngerayain hari Natal, mm -hmm. Paskah, kenaikan Yesus Kristus. Tapi kita masih apa melakukan dosa itu kan sebuah dosa yang mm -hmm. kita lakukan Bener. makan makanan yang dilarang mm -hmm. cakep nah di situ saya mulai apa goyang lagi pak jadi Islam tuh disuruh menghormati Yesus jadi Islam tuh begini Islam ini agama yang paling toleran jadi bila kebenaran itu adalah sebuah kebenaran maka ketika Yusuf alaihissalam Yosef gitu mm. dituduh serong Islam menuliskan utuh ketika eh, orang Kristiani menuduh Nasrani menuduh Yusuf itu serong Al-Quran menuduh surat utuh nama Yusuf begitu juga orang Yahudi menuduh Nasrani sesat karena Bunda Maria dianggapnya cabul begitu itu Al-Quran menulis surat namanya Maryam jadi membela begitu enggak gitu. Jadi adalah kebenaran adalah kebenaran. Eh, salah dia mengungkapkannya. Itu Islam. Kita ini adalah hamba, hamba Tuhan. Nah, Yesus itu membimbing kita akhlak untuk kita bisa menjadi seorang hamba yang sesungguhnya. Dan menjadi muslim itu harus berkarya. Tidak boleh cengeng. Harus berbuat kita meyakini sebuah kebenaran. Jadi kebenaran itu seperti satu tambah satu. Enggak bisa sama dengan tiga, empat, lima, enam. Kebenaran ada kebenaran. Kita jangan takut enggak makan. Kucing aja makanannya ikan. Sama air, takut. Hidup. Sampai sekarang, hidup. Itu kucing. Benar sampai sekarang, sama air takut. Hidup sampai sekarang. Apalagi kita yang datang tangan, ada kaki. Benar enggak? Ayam apalagi ayam, anaknya banyak ada delapan Kecil-kecil lagi, kantor nggak punya Nggak gitar nggak bisa ayam Anaknya delapan Anaknya ada delapan Mana lakinya si boy Kabur-kaburan mulu lagi Si boy, kagak ngurusin begitu Bisa ngegedein, ada Tuhan Maka kita koronelius harus yakin Kalau muslim harus mantap Jadi muslim Karena muslim adalah akidah kita jadi, kita Muslim tuh harus berpikir, harus berpikir. Sayang, kita hidup jadi harus ibadah. Alhamdulillah, wa syukurillah. kita punya saudara uh, Cornelius dari uh, Protestan. Sekarang jadi Muslim, kita alhamdulillah punya saudara. Moga-moga Cornelius. Islamnya mantap, teguh, sampai rakyat, hayat, Allah kasih rezeki yang berkah, yang luas, Amin, ya Robbal alamin.